Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di garasi PO Nusantika Ngapul Jepara ya. Dan hari ini itu H+7 Hari Raya Idul Fitri 2021 ya. Kita nanti lihat-lihat ya, hari ini yang bertugas itu bis apa aja. Tapi hari ini tuh di dalam udah ada yang terparkir itu satu unit langka milik PO Nusantika ya. Itu istimewa. Nah, pokoknya tonton terus videonya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sobat Jupik, karena channel Sobat Jupik akan selalu mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Bok Sica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tanggal 20 Mei 2021 ya. Ini pas bertepatan dengan Lebaran Ketupat atau Bodo Kupat, tradisi orang Jawa ya, atau H+7 setelah Lebaran Idul Fitri. Ini kondisi garasi PO Nusantika Ngapul Jepara ya. Hari ini yang bertugas itu ada ini Montegi SE02 bar solid, ini Mister Joki. Yang di belakang ada Rohwell SE3, itu set berapa itu Bu? Ya kan, set berapa itu ya? Yang set 11 apanya? Ah, set 11 kayaknya itu yang Rohwell. Yang ini ada Dogma dan ada Speedster dan Royal Big Top. Itu ada single glass ya, McLaren, dan ini Renault dan pelari Tanjung Priok. Ini ada Barakuda atau tim Bagelen. Oke, tapi sebelumnya saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sobat Jupik ya, karena channel Sobat Jupik akan selalu mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Bok Sica. Sekarang kita mendekat ini nih. Ya, ini nih. Ini adalah spesies langka ya. Single glass milik PO Nusantika ya. Ini PO Nusantika ini tinggal beberapa unit doang, yang kaca satu doang ini ya. Yang lainnya itu udah double glass, ini udah double glass semua. Nah, jadi ini salah satu unit teristimewa ya, ini McLaren atau single glass. Yuk kita merapat aja ya. Ini dia single glass PO Nusantika ya, McLaren, yang hari ini bertugas di jalur 10 ya. Biasanya jalur 10 itu kalau tidak salah Jepara Bandung ya, kalau salah mau dikoreksi. Istimewanya single glass ini pandangan bisa lepas ya, nggak kehalang sekat apa namanya, sekat topi, jadi lebih enak lah. Ini, ini salah satu pelari legend ini juga. Istimewa ini kalau nggak salah tinggal, ya kalau nggak salah yang single glass ini tinggal satu unit ini aja ya. Ini salah satu langkah juga, dan itu apa namanya, yang Avante ya, Avante datang itu juga unit langka juga di PO Nusantika, karena
satu-satunya Avante milik PO Nusantika untuk saat ini. Oke, dan saya ingetin lagi ya, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofan Jupik, karena channel Sofan Jupik akan selalu meng-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Boksica. Ya, dan kalau nggak salah itu di garasi masih ada single glass ya, cuma bisnya sudah nggak jalan, warna hijau kalau nggak salah. Tapi kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Istimewa pokoknya single glass PO Nusantika, pandangan los ke depan. Itu para penumpang juga sudah mulai berdatangan ya. Nanti habis ini kita ke depan ya. Ya kita ke depan, kita lihat keberangkatannya sore hari ini H+7 Idul Fitri 2021 Boksica. Montegi berangkat ya. Jati Asih, Kampung Rambutan, Parung, disusul Bar Solid Merah atau Masalmina ya. Disusul lagi Rowell. Set 111 SE3 ya, social distancing, dan belakangnya disusul Mister Joki Bar Solid, dan belakangnya lagi ini ada Avante, satu-satunya Avante milik PO Nusantika ya. Belakangnya ada speedster pemain Sukabumi. Dan di belakangnya itu ada Dogma. Ya, Dogma, dan di belakang Dogma ada McLaren ya, ini dia. Single glass. Salah satu bus langka milik PO Nusantika ya. Ini pandangan los. Enak ini. Dan di belakangnya lagi ini ada Bugatti. Bugatti, dan oke, sampai di sini dulu ya video saya kali ini di garasi PO Nusantika. Dan saya ingetin lagi, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofan Jupik, karena channel Sofan Jupik akan selalu meng-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Boksica.